Halo, kembali lagi di tutorial dan cara setting dari channel ini. Di depan saya ini sudah ada jam tangan dari Rolex Legacy seri 9362LH. Nih, modelnya kayak gini. Ini jam tangan Rolex Legacy ya. Ini buat cewek ya. Di mana displaynya sendiri ada jam, ada menit, di sini ada detik dan ini ada AM PM. Nih ya, kalau kalian mau lihat lampu sama mau lihat tanggal sama apa bulannya, kalian tinggal tekan ini aja. Ini adalah bulan dan ini adalah tanggalnya, gitu ya. Terus untuk fiturnya, jam tangan ini cuma bisa buat nunjukin waktu aja, jadi nggak banyak fiturnya, jadi cuma gini aja. Ini untuk settingnya juga kalian tinggal tekan gini aja. Bentar. Iya, kalian tinggal tekan gini aja. Gini ya. Nah, nextnya pakai ini. Ini buat nambahin. Tuh, ini nextnya lagi. Ini buat nambahin lagi. Nih. Next, ini adalah bulannya. Ini buat nambahin. Next, ini ke tanggalnya. Nih, tanggalnya. Next, udah. AMPM-nya sendiri ini itu nggak bisa dirubah ke 24 jam ya teman-teman ya. Jadi ini memang formatnya tuh AMPM. Jadi nggak bisa dipindah ke format untuk 24 jam. Caranya gitu ya, gampang banget, kalian tinggal tekan ini. Next-nya pakai ini, nambahinnya pakai ini. Gitu aja. Next lagi, nambahin lagi, next lagi, nambahin lagi. Udah gitu aja. Jadi cuma gitu aja. Jadi fungsinya cuma untuk sebagai penunjuk waktu aja. Diameternya berapa? Ini di 3,6 cm dengan ketebalan jam ada di 1,3 ya, 1,3 cm dan strapnya ini lentur banget ya. Ini buat cewek. Untuk harganya di 950.000. 950.000 itu harga belum diskon ya. Di harga 950.000 nih, kayak gini. Nih. Tuh. Ada tulisan Alexander Christie AC Digi. Nih, bagus. Cakep. Nih. Tuh. Nih. Ya, 950.000 itu harga belum diskon. Kalian nanti bakal dapat diskon lagi dengan cara WA aja. Nomornya udah ada di pokok ini di 0838-6565 8989. Bisa juga ke Instagram Metal Hangar di Solo, ke marketplace kita juga bisa, ada di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe, karena kita bakalan upload video setiap hari. Jadi silahkan tinggalkan komentar ya, kalian pengen di review jam tangan apa. See you.